Yang satu naik, yang satu turun. Bisa kak. Oke, pagi ini kita akan masuk ke dalam. Kurang lebih jaraknya hampir 150 meter ya. Ada kan ya, setengah jam lah. Tapi jalurnya agak sedikit. Jalur pertama agak curam. Terus yang kedua, biji patika. Nanti kita kasih tunjuk. Itu tugas kita yang akan apa namanya kita pencarian di dalam. Terus kenapa kita nyari bibit nggak nanem? Nah kalau nanem sekali jadi beres udah gitu udah akan balik lagi, syukur-syukur balik lagi kayak kembali kan. Masih jauh. Sekarang kita berada di titik di mana indukan Soria decivilla itu jenis peranti, pohon yang sangat dilindungi dan terdaftar di Red UCN. Ini internasional, sangat melirik keberadaan ini. Terus tujuan kita di sini mencari anakan setinggi sekitar 10 sampai 20 cm. Sebesar segini anakan dari meranti ini. Dan di sini pula ada yang namanya biji patika. Nah, informasi terakhir, biji patika yang kita dapetin minggu lalu, dia kita diminta oleh Singapore Garden, botanik Singapore Garden, untuk dikirim ke Singapura sampelnya. Berarti Batam ada terdapat indukan-indukan pohon penting. Nah, satu hal lagi, keberadaan kita di sini adalah pusat dari hulu 4 waduk, Seharapan, Muka Kuning, dan Seladi. Nah, bila mana hulu ini pohonnya habis semua,
Batam kehilangan air. Kemungkinan besar kita akan nguling di air laut. Mau nggak gigi kalian rontok kena air laut? Nah, berarti tugas kita di sini adalah teman-teman menyelamatkan. Paling tidak kalian camping deh. Karena kenapa ketika kita camping di pos 2 itu akan rada rutinitas masuk ke sini. Artinya itu sebagian dari patroli. Teman-teman sekalian kalau ngeliat ada tebangan pohon, kalian kan teriak dong. Enggak boleh ini. Karena kalian tahu fungsinya bagaimana. Ada hal paling penting. Di sini apa ya namanya tuh merupakan baik lagi, sorry, Batam menjadi tempat ketiga. Peringkat ketiga, tingkatan ketiga setelah Kebun Raya Bogor, Kalimantan sebagai balai besar apa namanya? Balai besar penyemaian. Nah, Batam menjadi tingkat ketiga sebagai penyemaian pohon dilindungi keluarga Dipterocarpaceae. Nah, kalian beruntung di sini. Mungkin next saya butuh dan teman-teman butuh tenaga banyak untuk mengawal teman-teman yang khusus untuk penelitian. Paling tidak dari yang telah kontak saya dari Australia, Singapura, Johor, Thailand dan Singapura. Apa? Australia, Singapura, Johor, Malaysia. Satu lagi apa? Malaysia. Thailand, sorry. Johor, Malaysia, Thailand, 4 negara hanya pengen melihat titik ini. Dan kita akan eksplorasi lagi. Ya, oke. Itu aja. Saya Kusuma Wijaya, saya kasih perencanaan dan pemanfaatan di KPH yang untuk Pulau Batam, Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung. Kakak, ini boleh diberitahu ke kami ini apa, bibit apa, dan ini bibit apa juga, ini gunanya apa, bagaimana cara perawatannya? Jadi kan begini, ini agenda yang keberapa kali udah Bu Jujuk, kawan-kawan dari Pramuka? Lima kali ya? Iya. Dari kemarin kita dengan kawan-kawan dari Pramuka ada nanam, ada pemeliharaan, ada penyulaman. Jadi hari ini sedikit berbeda. Hari ini kita akan mencoba dengan kawan-kawan dari Pramuka lebih dari menanam. Kita mencoba mengambil permudahan alami namanya. Dari pohon-pohon yang masuk dalam kategori dilindungi langka di kawasan kita lindungi di Bali.
Wah, sekarang ini yang berbuah itu adalah dari kelompok keruing Diterocarpus. Kemudian ada dari kelompok meranti Surya, juga kelompok dari Pengal Hopia. Nah, pertama dulu ya. Ini tadi kan yang pohon besar itu, ya Bu Jujuk ya, ya, Pak Wahyu ya. Ini adalah buah daripada Surya Dasipila. Dalam bahasa dagang ini sering disebut sebagai meranti merah. Meranti merah. Itu yang pohonnya besar itu tadi. Yang perkiraan umurnya itu sudah mencapai 164 tahun. Jika diameter kita bagi dengan rata-rata pertumbuhan riap tahunannya, itu tadi itu udah jadi indukan yang bagus. Lalu satu itu aja kak, yang paling besar. Surya Dasipila. Jadi Surya Dasipila ini termasuk salah satu kelompok meranti Surya yang memang susah kita jumpai di alam. Kenapa? Karena jenis ini jarang permudaan alaminya itu melimpah. Jarang permudaan alinya melimpah. Kemudian kalau dia berbuah, karena buahnya mengandung lemak, jadi rata-rata buah ini rusak dimakan oleh pemangsa buah, baru jatuh ke bawah. Ini sebenarnya buah ini belum bisa disemai. Ini masih dalam hitungan muda. Nah, bijinya ini belum sempurna. Ini yang ini. Kemudian kita tadi ngambil ini. Ini masuk dalam suku Diterocarpaceae. Kemudian genusnya Fatica resa. Sebagian bahasa dagang nyebut ini sebagai resa log atau resa air karena memang tumbuhnya di tepi air. Sayap udah jelas nampak lebih kurang 5. Ini juga jarang kita jumpai. Karena merupakan komoditas unggulan untuk kayu. Kayunya bagus, konstruksi berat. Kalau dulu resak ini kayunya dibuat sebagai bantalan kereta api untuk dermaga-dermaga besar. Kalau di Jawa jati kan, yeah. Kalau di Sumatera dulu tiang-tiang listrik zaman Belanda ini dari kayu ini. Kalau di Kalimantan kan ulin. Kayu ulin. Ulin. Kalau kita di Sumatera ini. Mudah-mudahan ini nanti ketika disemai, ya hidup bisa kita kembalikan lagi ke alam habitat aslinya. Terus yang ini kak, ini kan ada yang besar, ada yang kecil, apakah ini sama apa berbeda? Jelas beda lah Bu. Cuman laki-laki perempuannya saya tak tahu ini yang mana. Jelas ini adalah cambah, ini adalah cambah. Kecambah dari Hopia Mengerawan. Buahnya bersayap 2 besar 3 kecil dan 3 itu tidak kelihatan karena buahnya memang kecil. Ini sudah jarang juga kita jumpai karena di Batam ini banyak diburu. Mungkin Pak Eja kalau memang bisa itu indukan dari buah yang kita ambil ini yang berwarna hitam. Ini contoh biji yang sudah sempurna matang. Jadi ketika jatuh ada tidak ada air, dia akan tetap berkecambah karena dia masuk dalam golongan tipe biji ortodoks. Semua untuk kelompok dipiro dia wajib berkecambah. Ada air dia berkecambah dengan bagus, hidup. Tidak ketemu air dia tetap berkecambah dan akan mati. Jadi ketika banyak biji melimpah di sini sekarang musim hujan, kemungkinan untuk dia hidup itu survive bagus. Tapi habis tahun masuk ke bulan 1, bulan 2, bulan 3 kan kering kemarau, rata-rata ini akan mati. Jadi ya bersyukurlah kami dari kehutanan dan kawan-kawan dari Pramuka dapat membantu upaya penyelamatan spesies ini. Hopia Mengerawan. Nah, ini adalah anaan Hopia Mengerawan
dari hasil buah yang 4 tahun lalu. 4 tahun lalu di sini musim buah. Inilah kita 4 tahun yang lalu. Masih sebesar ini. Jadi pekerjaan melestarikan hutan, melestarikan alam, ikut dalam upaya-upaya penyehatan, penyelamatan hutan itu berat. Sedikit sentuhan tangan kita, ditanam di tempat yang bagus, diberi perlakuan pupuk yang bagus, dijaga, seharusnya 4 tahun untuk jenis ini sudah bisa mencapai tinggi 2 meter 80. Tapi karena di alam kompetisi sangat banyak kan gitu. Ini yang terjadi. Itulah kompetisi alam, itulah kehendak ilahi. Sedikit dengan bantuan tangan kita, mudah-mudahan ketika ini nanti kita bawa ke pembibitan, kita besarkan, ya 1 tahun berikutnya akan bisa kita tanam kembali. Mudah-mudahan. Amin. Ya, Mamang ya. Siap, siap. Oke, Kak, terima kasih edukasinya yang sangat. Oh, ini masih ada ya. Ini Wing di Pterocarpus coriaceus. Ini kemarin buahnya banyak. Cuman karena ketersediaan buah dari kelompok jenis lain tidak ada, maka inilah yang menjadi makanan utama bagi monyet. Dihabisi oleh monyet ini kemarin. Ini sisa-sisa yang jatuh. Tapi ini masih muda. Selnya belum matang. Jadi belum bisa dijadikan benih. Mungkin itu aja ya Bu ya. Oke Kak, terima kasih edukasinya yang sangat bermanfaat bagi kami. Terima kasih tahun lagi untuk abang-abang di sini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak untuk hari ini. Kita udah eksplorasi dan kita banyak bibit yang kita dapat. Semoga ini berkah untuk alam. Kita kembalikan untuk alam. Dan next day kita akan kembali lagi ke hutan berikutnya. Oke, terima kasih. Senang di mana-mana hatiku senang.